Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillah wa syukurlah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Segala puji kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di sini untuk berdiskusi terkait dengan arah dan kebijakan pembangunan Lubuk Semawe pasca 100 hari bertugas dari pejabat wali kota Lubuk Semawe dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang serta apapun. Yang namanya arah pembangunan Kota Lubuk Semawe yang Bapak pimpin, baik itu anggaran, baik itu apa namanya dukungan, kami siap mendukung Bapak untuk membangun Kota Lubuk Semawe ini. Yang kedua, Bapak PD, kami memberi apresiasi kepada Bapak. Yang kedua, Pak, ini pasca COVID-19 yang kita rasakan sama-sama di Indonesia maupun Aceh pada umumnya, terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Ini yang kedua, pertumbuhan ekonomi di Kota Lubuk Semawe sangat-sangat menurun. Kita lihat itu jangan jauh, Pak, di warung kopi kemudian orang yang jualan di los A, di los B, di los D 80% itu sudah tutup, Pak. Akibatnya apa? Akibat daripada pertumbuhan daya beli yang saya lakukan saat ini. Tentunya saya harus membagi. Ada jangka pendek yang saya lakukan. Saya ini diberi waktu setahun gitu, sampai dengan 2024. Untuk jangka 3 bulan ini memang harus ada quick response yang saya lakukan. Karena menyangkut ini bagaimana ini respon awal ini terkait dengan kondisi rumah. Tapi tadi saya sudah sampaikan juga konsep bagaimana membangun Lubuk Semawe ke depan itu juga saya siapkan itu secara paralel. Kemarin saya infokan juga kepada CA bahwa kita dengan minimal sudah sempat itu membahas bagaimana arah kebijakan itu Lubuk Semawe ke depan. Walaupun itu belum sempurna, tetapi draft awal itu kemarin sudah sempat kita diskusikan dengan Bumal. Cuma nanti kita perlu sempurnakan, khususnya ini terkait dengan blueprint, kemudian terkait juga dengan RT, RW, dan RTTR, dan bagaimana itu roadmap pencapaiannya. Baru ada master plan terkait dengan Bumal. Nah, bagaimana ini ke depan? Ini mengantisipasi, menghadapi ini, menurunnya itu perekonomian yang ada di Lubuk Semawe. Satu hal yang ingin saya sampaikan,
di dalam itu visi kota yang saya inginkan itu ke depan, mungkin kita tahu itu ada yang namanya itu nyaman, ada yang namanya itu kreatif, ada yang namanya itu inovatif. Nah, situasi yang nyaman ini tidak hanya itu memberi kenyamanan kepada masyarakat yang ada di Lusmawi, tapi juga kita harapkan nantinya itu memberi kenyamanan juga kepada orang yang datang ke Lusmawi, termasuk juga memberi kenyamanan kepada investor itu yang datang ke Lusmawi.